juga ada Muldoko. Agendanya apa, Pak? Agendanya pembubaran TKN. Udah. Yang dibahas apa aja, Pak? Yang dibahas pembubaran. Oke. Selain pembubaran, Pak, bocorin dong, Pak, bocorin. Ada soal koalisi nggak, Pak? Koalisi tambahan koalisi gimana, Pak? Koalisi tambahan koalisi. Sampai saat ini kita belum berbicara mengenai penambahan koalisi. Kita masih nanti banget, Pak. Kita partai-partai pendukung kita belum pernah berkumpul berbicara mengenai koalisi atau penambahan koalisi belum. Tapi mungkin nggak, Pak. Tapi namanya penambahan koalisi. Wong namanya belum dibahas. Jadi saya tidak bisa menyampaikan apa-apa. Ada sekretaris bersama, apakah akan ada? Pak Jokowi. Pak, tapi dengan pembubaran ini apa koalisi tetap solid, Pak? Apanya? Koalisi tetap solid. Koalisi tetap rukun-rukun saja. Lebih solid dari yang sebelumnya. Pak, kalau acara ini pembubaran aja, Pak. Sama gimana, Pak? Apa aja, Pak, rangkaian aja? Ya memang harus, dibubarkan. PKN yang harus dibubarkan. Ya karena pemilunya sudah selesai. Pak, komentar Pak Jokowi Mega dengan Pak Prabowo dong, Pak. Kita mau Pak Prabowo. Ya kan beliau ini kan sahabat baik, berhubungan baik sejak lama. Kalau Pak Prabowo ketemu Ibu Megawati ya biasa. Iya kan? Pak Surya Paloh ketemu Pak Anies ya biasa. Apa sih? Biasa. Ada peluang buat pembuka pintu apa? Tidak ada keretakan antara PDIP dan Nasdem. Tadi sudah saya sampaikan, koalisi baik-baik saja. Jalan bersama ya, Pak. Solid-solid saja. Solid banget. Pak, penegasan terakhir sebenarnya yang dibubarkan itu TKN kan ya, Pak? Yang dibubarkan hanya TKN, KIK tidak dibubarkan. Yang dibubarkan hanya TKN, KIK bukan KIK. Pak, ada kemungkinan yang dibubarkan aja KIK. TKN. TKN, Pak. Benar KIK masih ada, Pak, ya. Pembahasan KIK akan tetap ada, Pak. Pak, TKN dibubarkan, KIK ditambah ya, Pak, ya? Apa? Pak, KIK ditambah ya, Pak. Koalisi plus-plus, Pak. Koalisi plus-plus. Belum dibicarakan. Ketemu saja kita ini belum. Ketemu komplit saja belum. Apanya? Sampai saat ini kita belum berbicara mengenai itu. Apanya? Belum. Pak Jokowi, KIK membutuhkan nggak sih adanya penambahan anggota koalisi baru? Apanya? KIK membutuhkan nggak sih adanya penambah? Dibicarakan karena belum ketemu. Kekuatan yang sekarang sudah cukup belum? Nah, apanya? Kekuatan yang sekarang. Kalau tanya kekuatan sudah cukup atau sudah cukup? Oke. Kalau tanyanya itu. Kalau bertanyanya itu saya jawab. Sudah cukup. Sudah cukup. Kabinetnya mulai kabinet. Belum ketemu dengan koalisi. Apa sudah ada tim khusus? Kapan diumumkan, Pak? Apa sudah kabinet? Ketemu aja belum. Apa sudah ada tim khusus? Soal Gibran sama Kaisang. Pak. Makan apa nanti? Nanti makan apa aja udah tahu belum? Nanti makan apa aja udah tahu belum? Nanti makannya, menunya udah tahu belum? Nasi goreng makan sama. Pak. Pak, Gibran sama Kaisang masuk bursa wali kota Solo, apa? Pak. Gibran sama Kaisang masuk bursa wali kota Solo, Pak. Masuk survei, termasuk yang populer untuk jadi wali kota Solo 2020, Pak. Tadi malam saya baca, hasil surveinya saya baca. Ya, saya seneng aja. Tapi, mereka ini anak-anak mandiri gitu loh. Mau bisnis ya silahkan, mau jualan pisang silahkan, mau jual martabak silahkan, saya nggak pernah melarang. Tapi akan mendorong ke arah sama nggak, Pak? Juga silahkan, nggak tahu saya. Tanyakan aja ke anaknya langsung. Tanya ke saya. Akan mendukung apa nanti, Pak? Apanya? Kalau misalnya nanti akan ada ke arah sana, akan mendukung nggak, Pak Jokowi?